Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Next Channel ini. Kali ini masuk lagi nih TV TV Polytron. Tapi kali ini dia tipe LCD. Kasusnya ini mati total, nggak bisa dihidupin, nggak bisa diapa-apain ya. Kita cek dulu apa ini gap dia punya, dia punya spesifikasi. Kelihatan nggak guys? Kelihatan gak? Dekatkan aja ya. Tuh spesifikasinya pesawat televisi Polytron TV LCD, tegangan kerjanya di 110 sampai 240 AC ya, 50 Hz. Tipenya ini PLM32B21, ini serial numbernya. Kelihatan TV udah lama penampakannya. Kita siap-siap bongkar lagi nih. Oke guys, langsung aja ya, saya bongkar TV-nya. Oh ya guys, sebelum kita bongkar, kita coba dulu ya. TV-nya lumayan berat. Oke, kita... emang udah lama nih guys. Nih, kelihatan nggak nih? Colokannya aja udah sampai begini. Tapi nggak apa-apa, ini masih bisa digunakan. Oke ya, langsung ya. Langsung kita coba. Bismillah. Oke. Seperti biasa, ini nggak ada yang indikator yang nyala ya. Biasanya ada yang nyala, dia standby kah atau gimana. Ini nggak ada, kabelnya udah terpasang terus no respon. Oke, siap, kita bongkar ini. Kita cabut dulu dari tegangan 220 nya oke, kita lanjut bongkar. Thank you.
karatan ya. Macam ada karatan, nanti kita bersihin dulu nih. Kayak komponennya. Ini kalian bisa lihat ya. Macam ada karat-karat yang harus kita bersihkan dulu. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membersihkan kerak-kerak yang ada di belakang PCB TSU ini. Terus kita akan melakukan penyolderan ulang untuk kaki-kaki yang sudah berkarat. Bukan berkarat ya, dia tuh semacam kotoran, kayak pernah kena air. Oke, ini kita bersihkan dulu. Udah panas timahnya. Diperhatikan juga teman-temannya, jangan sampai ada kakinya yang nyentuh sesama kaki transistornya. Oke guys ya, kita coba pasang dulu power supply-nya. Nanti baru kita coba apakah dia hidup atau tidak. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim.
Oke guys ya. Oke, sudah berfungsi. Flatnya udah nyala. Nah tuh, lampu indikator lednya udah nyala. Kita coba onkan TV-nya. Tombol on ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba. Apakah dia hidup? Oke, TV-nya hidup ya. Oke, TV-nya hidup. Nah, itu dia. Dengan kita mengecek power supply-nya. Ini bagian power supply-nya. Dengan kita mengecek power supply-nya yang tadi kita udah solder, akhirnya TV-nya udah nyala. Oke, teman-teman, alhamdulillah TV-nya udah nyala. Oke, sekarang tahap pengerapiannya lagi, kita pasang dulu casingnya. Nah, ini casingnya ya. Samping ini casingnya kita pasang dulu nih. Oke, okay, kita coba. Oke, okay guys ya. Okay, ini tampilannya. Tampilannya. Nah, ini saya menggunakan TV Android. Intinya untuk masalah untuk layarnya udah bagus ya, udah view-nya udah oke. Okay. Alhamdulillah, semoga orangnya senang nih, TV-nya udah baik. Saya coba dulu ya, fiturnya. Oke, semua dalam keadaan normal. Oke guys, itu dia ya, cara memperbaiki TV yang mati total. Ini ada TV LCD. TV LCD ukuran 32 in, mereknya Polytron. Oke, itu aja video dari saya. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komennya di kolom komentar agar video ini bisa berkembang seperti video-video yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.